Apakah pengidap gonore bisa sembuh total? Saat buang air kecil, keluar nanah dari alat kelamin? Jangan panik dulu. Hal itu adalah gejala dari gonore atau lebih dikenal orang awam sebagai kencing nanah. Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau gonokokus. Penyakit ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik pria maupun wanita. Lalu, bagaimana bila terkena gonore? Apakah pengidap gonore bisa sembuh secara total? Salah satu bakteri penyebab gonore yaitu gonokokus paling sering ditemukan di cairan penis atau vagina dari orang yang terinfeksi. Itulah sebabnya berhubungan intim dengan pengidap, baik secara oral maupun anal. Menggunakan mainan seks yang sudah terkontaminasi atau tidak dilapisi kondom baru setiap digunakan, serta tidak berhubungan intim dengan menggunakan kondom, bisa menyebabkan tertular penyakit gonore. Gejala gonore pada pria dan wanita kurang lebih sama, yaitu terasa nyeri atau perih saat buang air kecil dan keluar cairan kental, seperti nanah berwarna kuning atau hijau dari alat kelamin. Itulah mengapa penyakit ini dikenal juga dengan sebutan kencing nanah. Kabar baiknya, gonore bisa sembuh total. Asalkan rajin melakukan perawatan dan mengonsumsi obat sesuai anjuran dan cara mencegah. Penyakit gonore yang paling efektif adalah dengan tidak bergonta-ganti pasangan dan selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan intim. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?